Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan kalian ke saya. Gimana sih cara mendapatkan karakter Free Fire terbaru? Oke, kita akan buat tutorial dan penjelasannya. Klik aplikasi Free Fire, langsung dapat bonus Glow Whale dari hasil top up 140 diamond. Lalu klik memakai, kemudian klik gambar kalender, lalu klik tulisan event. Selanjutnya, klik tulisan top up auto. Nah, di sini dijelaskan untuk mendapatkan bonus karakter Free Fire terbaru yang bernama auto ini. Kalian harus top up 100 diamond dan event dimulai dari tanggal 6 November 2021 sampai tanggal 12 November 2021. Kemudian, untuk karakter auto ini membuat kabut memori ketika musuh dikalahkan dan memperlihatkan posisi dari musuh terdekat lainnya. Lalu, karakter auto ini adalah insinyur teknologi memori di Universitas Politeknik. Selanjutnya, karena kami sudah top up 140 diamond, klik tulisan ambil, lalu klik tulisan memakai, kemudian klik tulisan bonus top up. Nah, jika kalian minimal top up 140 diamond, akan mendapatkan seperti ini untuk menukarkan ke senjata. Tetapi, jika kalian top up minimal 200 diamond, akan mendapatkan bonus seperti ini. Jadi, mending top up 200 diamond untuk mendapatkan semua bonusnya. Lalu, untuk event ini dimulai tanggal 3 November 2021 dan berakhir tanggal 9 November 2021. Selanjutnya, sebelum mencoba karakter terbaru, kita tukarkan bonus hadiah yang tadi didapat. Karena kami cuma punya satu, kita tukarkan ke AN94 Tornado saja. Langsung ada tulisan selamat dapat item langka AN94 Tornado. Lalu klik tulisan memakai. Tanpa basa-basi, kita langsung saja coba karakter terbarunya. First blood. Triple kill. First blood. Triple kill. First blood. Double kill. Triple kill. Sekian tutorial dari saya, cara mendapatkan karakter Free Fire terbaru. Sekian dan terima kasih. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.